بسم الله الرحمن الرحيم. Ada seorang perempuan berhijab tinggal di Amerika. Satu kali dia lewat di jalanan yang sangat gelap. Di malam hari, tiba-tiba dia merasa akan ada gangguan dari beberapa pemuda. Dia bertawakal kepada Allah dengan amalan-amalannya. Saat dia lewat, dia terkejut karena dia tidak diganggu pada saat itu. Keesokan harinya, dia menemukan berita bahwa ada perempuan berbeda lewat di tempat yang sama, ternyata mengalami tindakan yang tidak menyenangkan. Maka ditangkap singkatnya pemuda-pemuda tadi. Perempuan itu langsung menemui pemuda-pemuda tadi dan mengatakan, "Kenapa Anda tidak melukai saya dan melecehkan saya saat saya lewat? Bukankah saya perempuan pertama yang lewat di situ?" Apa kata orang-orang ini? "Bagaimana kami bisa mengganggumu sementara saat engkau lewat? Ada orang-orang berbadan kekar yang hadir di kanan, kiri, dan depan belakangmu. Anda konsisten menyembah Allah, Allah turunkan malaikat untuk menjaga kehidupan Anda."